ya, dan ini bahkan di luar ekspektasi ya. Tadi juga ternyata memang saya rasa masyarakat kita tuh juga haus dengan kemenangan dan inspirasi. Jadi menurut saya, walaupun ini skalanya Asia Tenggara, tapi ini bisa menjadikan suntikan dan pemicu untuk di event-event lainnya. Dan ini tadi jujur saya sangat kaget, bahkan semua atlet yang ikut saya juga pada kaget, ini antusiasnya sangat tinggi. Sehingga seperti lautan manusia yang berjalan. Lautan manusia dan apa ya mas? Saya kan orang politik ya, saya tahu ketika massa berkumpul itu dikerahkan, dan itu tadi saya benar-benar melihat matanya itu benar-benar mata bahagia semua. Mungkin karena ada atlet putri juga kan banyak ya, jadi ya macam-macam lah kombinasinya. Bisa dibilang artinya olahraga menyatukan semuanya. Memang olahraga itu tidak bisa dipungkiri adalah apa namanya suatu unsur yang sangat bisa menyatukan semuanya. Mas Dito, tadi sempat ngeletuk, sempat kesel karena apa cabur sepak bola telat. Bagaimana tadi? Agak jadi, kesel dikit ya? Tadi kan masih pagi, nah, saya tidak tahu. Kan kita harusnya jam 8 kumpul, tapi ternyata saya juga baru tahu bahwa emang di depan lautan masanya tuh gila banget. Jadi sehingga masa sepak bola yang berangkat bersama dari hotel di Senayan menuju sini tertutup dan tidak dimungkinkan turun di Kemenpora. Jadi ternyata alasannya ya itu sangat maksudnya wajar lah. Oh, wajar. Dan waktu kita ke depan kan memang benar. Emang benar. Saya juga nggak ngebayang kok tadi pada turun itu kayaknya yang ada kita nggak jadi arak-arakan seluruh atlet, tapi yang ada pesta di sini. Mas Menteri, ini bisa dibilang kebangkitan nasional juga nggak sih setelah 32 tahun kita bisa? Ya saya rasa ini kebangkitan karena ya tadi seperti saya bilang seperti putri 64 tahun, bola 32 tahun, ini perolehan medali yang sudah hampir 20 tahun terbanyak, jadi ya tadi saya bilang mungkin untuk skala event ini sempit Asia Tenggara, tapi dengan data dan statistik yang kita perolehan hari ini kan sangat apa ya membuat suatu gairah baru dan energi baru ke depan. Jadi ini awal mula apresiasi dan saya rasa ini akan menjadi budaya yang nantinya akan dilanjutkan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.